Satu dua action. Set. Nah. Ada lumpang, perhatikan lumpang. Lumpang kemana wae? Butut, butut. Nah, tuku joystick ada gitu make lah. Barusan gagal. Kita coba lagi terus, coba dan coba terus ya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali bersama saya Gede Nugraha. Hari ini kita akan apa ya? Melakukan suatu aktivitas yang kebetulan ditemani oleh Alope. Alope ini adalah seseorang yang sering nganter saya kalau misalkan ada acara project di luar, seperti project-project profil desa atau profil ya profil-profil kampus atau dan yang lainnya. Ceritanya kemarin tuh Alope saya kasih kepercayaan untuk mengambil putek di satu tempat, yaitu di Ciwulan. Hanya menggunakan action cam dan pakai gimbal kamera yang mereka habis steady, dan untuk hasilnya lumayan juga. Nah, saya berpikir bagaimana kalau misalkan Alope ini dikembangkan untuk menggunakan gimbal Moja Aircross yang memang biasa digunakan oleh saya sendiri. Lumayan lah kalau ada orang yang bantu ya, merasa terbantu juga sih. Nah, ini peralatan yang sudah saya persiapkan. Itu yang pertama, Moja Aircross, dan untuk kameranya sendiri EOS M3. Nah, tapi sebelum saya mengajarkan ke gimbal, saya akan mengajarkan dulu untuk pengaturan kamera manual. Jadi untuk kamera yang saya gunakan EOS M3, dan untuk pengaturannya diusahakan jangan auto tetapi manual, karena untuk warna yang diambil ataupun apa ya, pencahayaan hasil dari pengambilan gambar ini sangat menentukan untuk kita nanti di proses editing. Jadi editing yang bagus itu adalah produksinya yang bagus benarnya ya. Yang pertama, saya akan memberikan informasi kepada Alope ini cara memasangkan EOS M3 dari gear, mulai dari memasangkan dari awal mungkin sampai memasangkannya ke gimbal. Sok pe, mulai pe. Sok pe, langkah pertama ieu buka heula tanu ieu ya. Si eta na cara mukana bisa kan. Nah, kedua ambil ieu terus buka ieu buntutna. Nah, langkah selanjutnya langsung pe masukin ka dinya. Titik anu bodas jeung titik-titik ieu, ta titik-titik-titik ieu bertemu dengan titik ieu. Tingali titikna, coy. Mana ieu titikna? Ta titik, coy. Titik-titik jeung titik. Nah, gitu. Sok. Nah, maklum Lope ini baru pertama kalinya ya menggunakan kamera mirrorless. Toy kemajuan, coy. Lah. Nah, gitu tutup-tutupna kada simpan kana wadana, soalnya yang masalah tutup apa lensa itu sering hilang ya. Tenang. Kayaknya ini Lope tegang kayaknya. Soalnya lihat tangannya tuh posisinya salah berarti mun gitu, Pe. Nah, krak. Nah, itu udah benar. Nah, langkah selanjutnya sok. Pencet eta putar. Nah, puterna balikin di tah sakieu tah. Terus hep. Ningali itu nah hasil gambarna. Nah, pengaturannya jadi gitu, diatur secara manual. Oke, teman-teman, saya akan mengajarkan dulu pengaturan secara manual, nanti dilanjut lagi ya. Nah, untuk pengaturan manualnya udah beres, ya udah dimatikan dulu. Sekarang urusannya dengan gimbal, urusannya. Oke, mulai gimbal, Ina. Alat 1, 2. Teman-teman, ini lagi belajar Pak. Tuturkan orang, Pak. Tuturkan, tapi posisi gambar tetap. Mau ningali. Aduh, di belakang. Gas, Pak. Nah, ya, barusan tuh udah ngambil movement, alhamdulillah diperiksa udah lumayan rada lancar. Oke, kita lanjut lagi. Dua action. Nah, siap, ayo tuturkeun. Nah, ini yang kedua, teman-teman. Dia ngambil movement. Awas, Pe. Tinggali ketincakan. Mas. Hop lah. Oke, teman-teman, sekarang mau ngajarin dari gerakan kaki di bawah sampai ke atas ngambil movement-nya ya. Pelajaran yang kedua, dah mengambil movement dari bawah kaki ke atas. Ayo, Pe, bareng. Siap, Chan? Oke, Lope lalu sedang bersiap-siap. Yuk. Bawa ke luhur. Nah, tetap. Kita awak orang badan juga nama si ukuran anak. Barusan gagal. Kita coba lagi terus. Coba dan coba terus ya. Oke, yang kedua. Kedua ini. 1, 2, action. Set. Nah.
ada lempang, perhatikan lempang. Lempang kemana wae ini? Butut, butut. Nah, ini pelajaran yang selanjutnya, teman-teman. Mundur di nyana. Mari mundur, saya balikan nih. Lihat. Yuk, satu action, mundur. Posisi akhir. Teman-teman, nah. Oke, sip. Mas. Oke, sekarang Pe, kita ambil puteg benda mati, bukan benda mati ya, benda yang tidak bergerak sama seperti manusia kan bisa bergerak, kalau misalkan bangunan, pohon tidak bergerak. Nah, caranya agar sinematik ya kita yang menggerakkan, yang menggunakan kamera kita yang menggerakkan. Contohnya kayak apa nyata? Nah, tegigir, ambil, hadiah, mengintari. Nah, percobaan ku gimbal. Nah, ini pengambilan puteg benda yang diam. Saya lagi tidak bergerak apa-apa. Biarkan Lope yang menggerakkan kameranya. Nah. Yuk, siap? Nanti hasilnya saya kasih tahu. Mas Pe. Pe sekarang mode vertikal. Ka hitukeun tah. Ieu klik 3 kali. Jadi 2 3. Tok. Nah. Kaharepkeun terus kaharepkeun. Fokus. Engke eka kiri reka kanan terserahnya. Engke muter. Muter si kamerana teh. Tok. Nah, tapi ini direkod heula, pertama direkod heula. Mau rekod heula. Cenah naon ke kurang bantuan lah. Mas rekod kan tinggali tinggali kenep. Mas rekod sok. Enep klik ya klik. Klik set sekali. Antepkeun. Ayeuna urang lumpang, tuturkeun panggung urang. Oke, teman-teman, kita akan break dulu ngopi. Di depan ada tukang kopi ya. Inilah indahnya momen kalau lagi bikin konten, lihat orang ada yang jualan kopi itu inceran kita. Oke, kita santai aja dulu lah, kasihan kopi udah capek juga, katanya berat gimbal. Mas. Ya, teman-teman, ini proses pembelajaran hari ini bersama teman saya, Bang Ope, udah beres. Pesan dari saya tuh ya teruslah belajar. Terus, Pe, kalau misalkan nanti di lapangan ya ada waktu luang, ada waktu senggang, mungkin kita jangan lupa ya, jangan lupa dalam hati itu berzikir. Halo, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, atau salawat Nabi lah. Karena kenapa ya, urusan di dunia ini bukan hanya urusan sekedar hobi doang ya. Nanti kalau mati ditanyakan itu mandro buka, bukan apa kamera Anda, bukan itu men. Ini kayak yang lelucon, tapi ya sedikit pesan buat kita semua, termasuk saya juga khususnya ya. Tak itu Pe, tong poho sholat kah dek? Tunggu.
Ya teman-teman, nuhun. Yuk, assalamualaikum.